Tumpuan berita, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom kini menjalankan operasi mengikut temu janji yang dibuat secara atas talian. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, inisiatif sedemikian bagi mengurangkan kesesakan di samping mengelak orang ramai untuk beratur panjang dan menunggu terlalu lama seperti sebelum ini. Hanya kucing saja bila buat appointment ini, hanya tunggu satu hari untuk rutin dan vehicle semua berperiksa satu hari, kecuali untuk hanya untuk tukar hak milik itu dah tunggu dua hari lah. Yang lain semua tak ada masalah. Bagi miri itu tak payah tunggu sebab ada sebab. Kalau buat appointment, bermakna hari ini dia buat, hari ini boleh buat. Yes. Jadi tak ada masalah juga. CU hanya satu hari juga untuk initial dan tim. Yang lain dituru sedikit siapa semua tak ada masalah. Tak ada queue lagi. Dalam online mungkin pun tak ada queue. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan kerja rasmi bersama Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak, Datuk Baklan Bangik di Puspakom di Kuching pada Jumaat. Sehubungan itu, tegas Datuk Lee, orang awam yang ingin membuat pemeriksaan kenderaan perlu datang mengikut masa temu janji yang ditetapkan bagi mengelak sebarang masalah berlaku. Dalam per itu, beliau turut memberitahu Puspakom Kuching telah melanjutkan pengoperasiannya dari jam 8 pagi sehingga 6.30 petang setiap Isnin hingga Sabtu disebabkan bilangan kenderaan untuk diperiksa yang banyak. Manakala cawangan lain masih mengekalkan masa dan hari operasi seperti biasa, iaitu seperti tertera. Sementara itu, Datuk Lee juga memaklumkan pejabat Puspakom Kuching akan dipindahkan ke kawasan baru di Kota Semarahan pada tahun hadapan. Ada tempat itu lebih besar dan kita berharap bila Puspakom ini pindah ke tapak yang baru itu lebih banyak kendaraan boleh diperiksa dan kemudahan akan ditambah dan masalah kapasiti tidak dapat timbul. Untuk itu, sebarang pertanyaan dan aduan boleh menghubungi setiap cawangan Puspakom Sarawak di talian seperti berikut.